marmer yang kayak jenis marmer di Tulungagung, sorry semuanya. Di sini warna dasarnya itu kayak krem, lebih kuat kremnya, tapi ada langsam atau semu keabu-abuannya, sorry semuanya. Dan motif retak-retaknya itu retak-retakan marmer, sorry semuanya, sangat indah banget, sorry semuanya, motifnya kayak retakan marmer. Jadi kesan adem, anyep, menurut saya worth it, menurut saya oke, sorry semuanya, persis plek dengan batu marmer. Jadi uratnya itu kalau orang yang tidak sepintas, marmernya bagus. Padahal ini granit, sorry semuanya. Kalau sepintas, orang akan melihat ini marmernya bagus. Ini. Padahal ini granit, sorry semuanya. Granit yang sudah glass polish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang selalu sehat, ge. Amin ya robbal alamin. Selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan segala niat pengen saudara semuanya. Amin amin amin. Saudara semuanya, pagi hari ini kita akan lanjut review sunblower yang menjadi trending topic atau menjadi tren di toko kita, yang penjualannya sangat kenceng, penjualannya sangat menjadi best seller di granitnya sunblower glass polish saudara semuanya, dan dengan apa kualitasnya, glass polishnya, glowingnya, lengonya yang sangat bagus, yang apa ya, dengan merek-merek lain yang dengan gilapnya memang sunblower lebih unggul sorry semuanya dengan harga segitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang harga yang lebih mahal atau diamond glaze, ya memang lebih glossy diamond glaze sorry semuanya, tapi ini sudah glaze polish. Dengan kata glaze polish, sunblower mendapati yang menurut saya pribadi sudah ngelengo, glowingnya josh sorry semuanya. Kalau harga yang dibawahnya sunblower ya lebih tidak ngelengoh sorry semuanya, glossy-nya juga kurang karena ya kurang lah sorry semuanya. Tapi kalau yang harga yang cukupan seperti sunblower memang top sorry semuanya. Penasaran? Yuk monggo sorry semuanya, yuk kita langsung aja review sorry semuanya. Jangan terkecoh dengan harga yang lebih murah, karena kualitas juga menentukan harga juga menentukan kualitas sorry semuanya, mohon maaf. Baik sorry semuanya, ini sunblower plus centel made in Indonesia, cintailah produk-produk dalam negeri biar kinerja atau yang bekerja di pabrik tetap berkelangsungan dan tetap mendapatkan kesejahteraan dan negara semakin maju seharusnya. Amin. Baik seharusnya kita langsung aja, ini KW1 putih hijau hitam, dan di sini yang mau kita review adalah serinya 661196 grid first seharusnya KW1 dan kaliber N181. Jadi harus sama semua seharusnya. Di sini juga ada made in Indonesia, beratnya itu 32 kg first grade sorry semuanya, made in Indonesia, cintailah produk-produk dalam negeri, dan ini pabriknya berada di Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia sorry semuanya. Kita bacakan dulu petunjuk pemasangannya. Yang pertama, bersihkan lantai kerja dan basahi dengan air sehingga meresap rata. Yang kedua, letakkan adukan semen, pasir, dan ratakan dengan kayu atau penggaris panjang. Tinggi adukan untuk ruangan dalam 2 cm dan ruangan luar 4 cm. Taburi sedikit semen di atasnya. Yang ketiga, pasang tegel sesuai arah panah pada bagian belakang tegel. Baik, seru, kita lanjutkan. Oke. Yang keempat, pasanglah tegel dengan jarak minimum 3 mili antar tegel. Ketuk tegel dengan palu karet secara merata. Jangan sampai adukan melebihi permukaan tegel. Jadi semua itu harus pakai nut, seru semuanya. Yang kelima, setelah selesai pemasangan, letakkan papan pijakan di atas tegel karena tegel tidak boleh diinjak langsung selama 3-4 hari. Yang keenam, beberapa hari setelah tegel terpasang, isi natnya dengan bahan khusus atau dengan adukan 2 bagian semen dan 1 bagian pasir halus serta air secukupnya. Bersihkan sisa nat pada permukaan tegel sebelum mengering. Baik sorry semuanya, itu tadi petunjuk pemasangannya. Kita langsung aja ke motifnya. Wow, motif marmer yang sangat alami, yang sangat elegan sorry semuanya, dan sangat indah banget, glossy banget, dan
sangat ngelengo, glowing, kimplah-kimplah dan sangat mending suruh semuanya. Sangat mending suruh semuanya. Dan ini motifnya itu motif marmer suruh semuanya, kayak marmer Tulungagung. Wow, motifnya random tapi kesannya kayak ketemu karena ini infinity suruh semuanya. Jadi motifnya kayak nyambung padahal enggak nyambung suruh semuanya. Padahal enggak ketemu suruh semuanya. Dan ini bagus banget untuk dalam rumah suruh semuanya. Sampai teras pun menurut saya oke, karena warna ini medium yang enggak terlalu muda atau terlalu tua suruh semuanya. Bagus untuk teras dalam rumah, untuk ngeblok maksudnya suruh semuanya, dari dalam rumah sampai ke teras oke. Tapi kalau bilang mana kurang seneng yang warna buat terasnya, nanti bisa diedit sama Mas Imam untuk warna yang lebih tua. Pilihan sunflower sangat banyak suruh semuanya. Oke, kita mulai review suruh semuanya. Ini marmer yang kayak jenis marmer di Tulungagung suruh semuanya. Di sini warna dasarnya itu kayak ke krem, lebih kuat kremnya, tapi ada langsam atau semu keabu-abuannya suruh semuanya. Dan motif retak-retakannya itu retak-retakan marmer suruh semuanya, sangat indah banget suruh semuanya. Motifnya kayak retakan marmer, jadi kesan adem, anyep, sejuk di dalam rumah itu sangat terasa suruh semuanya. Dan ini bagus banget untuk dalam rumah menurut saya. Dan kalau mau ngeblok buat sampai teras juga oke. Dan ini kalau kotor tidak kelihatan suruh semuanya, persis plek kayak marmer Tulungagung suruh semuanya. Jadi karakter warnanya, karakter alaminya, karakter anyep dilihat sampai ke hati suruh semuanya, dingin dilihat sampai ke hati suruh semuanya. Jadi kesannya itu sejuk, adem, ayem, tentrem, sakinah, mawadah, warohmah bagi yang sudah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik suruh semuanya, bagus banget. Dan suruh semuanya, ini motifnya itu sangat lembut dan karakter warnanya juga ada semua di sini. Keabuannya dapat, soft krennya dapat, krem pekatnya di motifnya, uratnya ini juga dapat suruh semuanya. Dan kelembutannya, naturalnya juga dapat, ademnya, glowingnya, glossinya, kimplah-kimplahnya, ngelengonya, kemplingnya dapat semua suruh semuanya. Mening, bening, mencirit suruh semuanya. Ini suruh semuanya bagus banget, motif random tapi kesannya kayak ketemu. Uratnya itu sangat uratnya itu sangat alami banget. Uratnya itu sangat menurut saya worth it, menurut saya oke suruh semuanya. Persis plek dengan batu marmer, jadi uratnya itu kalau orang yang enggak sepintas marmernya bagus, padahal ini granit suruh semuanya. Kalau sepintas orang akan melihat atau orang yang awam dengan granit atau marmer akan merasa oh ini marmernya bagus ini, padahal ini granit suruh semuanya. Granit yang sudah glass polish tapi kayak marmer suruh semuanya gitu. Bagus banget menurut saya, oke, dan menurut saya worth it banget suruh semuanya. Dan monggo silahkan dipilih suruh semuanya biar lebih mantap. Nikmati dulu video sinematiknya dengan urat-uratnya marmernya yang sangat nyata, yang sangat sangat tertanam di dalam, dengan glossy-nya, glowing-nya, ngelengonya, menambah kesan munculnya karakter motifnya itu tambah nyata, tambah alami, dan tambah adem suruh semuanya suasananya. Baik suruh semuanya, monggo nikmati dulu video sinematiknya di tengah-tengah istirahat suruh semuanya. Silakan suruh semuanya.
Baik, suruh semuanya, itu tadi video sinematnya udah diambil sama Mas Imam dan harganya yang ditunggu-tunggu suruh semuanya Rp115.000 per meternya. Sudah gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura. Jadi kalau harga per dusnya itu Rp115.000 dikali 1,44 meter Rp165.600 suruh semuanya. Itu harga per dusnya, isinya 4 lembar 1,44 meter. Gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura. Jawa Barat, Jabodetabek, Jakarta, Tangerang, Bandung, Bogor, Merak, Banten, gratis ongkir suruh semuanya. Cirebon gratis ongkir, terus Jawa Tengah itu gratis ongkir dari Kebumen, Kudus, Kebumen, Cilacap, Gombong, Yogyakarta, Teluk Temanggung, Semarang, Kudus, Pati, Demak, dan Solo Raya gratis ongkir suruh semuanya. Jawa Timur gratis ongkir dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Gresik, Surabaya, Sidoarjo gratis ongkir suruh semuanya. Dan Pulau Madura juga gratis ongkir, Pamekasan dan Sumenep dan sekitarnya gratis ongkir suruh semuanya. Baik suruh semuanya, monggo silakan WA di pojok kiri atas 085-292-158-647 atau mau berkunjung ke sini silakan. Di timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo atau di selatan Terminal Sukoharjo suruh semuanya. Atau di outlet kecil kita Ponorogo juga ada suruh semuanya, atau di outlet kecil kita Sragen juga ada suruh semuanya. Silakan WA suruh semuanya, di pojok kiri atas juga ada 085-292-158-647. Saya ulangi suruh semuanya, belanja via online, kita amanah, kita ramah, dan kita murah suruh semuanya. Baik suruh semuanya, kalau derek pamit ya suruh semuanya nggih, mbah nuwun, terima kasih banyak, dungo dinungo, saling mendoakan sehat selalu, amin ya robbal alamin, selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan segala niat baiknya suruh semuanya. Kalau derek pamit, bila mana ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enten ngendikan ya lepati kulo-kulo nyun ngapunten sangat. Pamit riin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih suruh semuanya. Nembah nuwun, matur nuwun.